Selamat datang di channel YouTube My TV. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Langkah pertama, rebus air sampai mendidih seperti ini. Kemudian setelah mendidih, matikan kompornya. Selanjutnya, setelah kompor mati, masukkan satu bungkus mie telur. Berikutnya, setelah direndam selama 5 menit, kemudian ditiriskan dan hasilnya seperti ini ya. Langkah selanjutnya, ambil 2 helai seperti ini, kemudian kita gulung dengan cara dilipat memanjang seperti ini. Kemudian diikat bagian tengahnya seperti ini. Lalu ujungnya disimpulkan di antara ikatan seperti ini ya. Nah, seperti ini hasilnya. Lakukan kembali langkahnya, ambil 2 helai mie, kemudian ini diikat dengan cara dilipat-lipat, lalu diikat tengahnya seperti ini, lalu disimpul begini. Seperti ini ya hasilnya. Lakukan terus sampai mie-nya habis. Untuk satu bungkus mie telur, ini jadi banyak banget ya. Nah, jadi segini banyak. Ini untuk satu bungkus mie telur tadi. Langkah berikutnya, siapkan teflon, nyalakan api kompornya. Kemudian, panaskan minyak goreng. Selanjutnya, goreng mie yang tadi sudah kita gulung. Ini gorengnya satu persatu ya, seperti ini, agar tidak saling menempel dan tidak lengket satu sama lain. Ini tidak boleh diaduk-aduk terlebih dahulu, jadi didiamkan dulu sampai mie-nya benar-benar kaku. Kalau mie-nya sudah kaku, baru boleh dibalik. Ini dimaksudkan agar tidak lepas ikatannya ya. Nah, ini kalau sudah kaku seperti ini, bisa dibalik agar matangnya merata. Jika mie sudah berubah warna seperti ini, kita angkat dan kita tiriskan. Sambil meniriskan mie-nya, untuk sobat pemburu resep yang belum subscribe dan belum menyalakan lonceng, yuk subscribe dulu dan nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru di channel My TV. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga sehat selalu dan semakin banyak rezekinya. Amin. Kemudian ini diulangi lagi langkahnya sampai semua mie kita goreng. Nah, ini jajan ini lagi rame banget ya di online. Ini namanya mie gulung. Nah, ini sudah matang hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita bisa bumbui mie-nya dengan menggunakan balado, bumbu balado seperti ini. Ini saya pakai bumbu balado angkaka. Atau kita juga bisa menggunakan cabai bubuk
atau bisa juga pakai bumbu jagung bakar atau rasa keju. Pokoknya kita sesuaikan saja sama selera atau permintaan dari konsumen kita. Nah, ini bisa dikemas dengan menggunakan plastik standing pouch seperti ini. Nah, ini untuk satu kemasan standing pouch seperti ini bisa kita jual 2000-an rupiah ya. Nah, ini hasilnya seperti ini ya penampakannya. Mie-nya masih terikat dengan rapi seperti ini. Ini enak banget. Terima kasih sudah menemani saya dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.